Itu. Mulai. Drum fest, drum fest. Ya, beda 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 lah, tapi ini mah. Oh, siap. Kita. Jadi guys, hari ini saya mau unboxing drum Dixon yang baru, tapi tipe paling bawah, bisa dibilang hampir paling bawah lah ya. Yes. Jadi biar saya juga pengen tahu, karena ini baru pertama kalinya saya nyobain yang paling bawah. Kalau yang biasa saya pakai, yang warnanya merah-merah ke pink begitu, itu oke banget, itu artisan, tapi bukan artisan paling tinggi. Nah, sudah ada di sini, ada Oki. No. Halo. Akhirnya kita. Akhirnya sampai juga rumah Kansan nih. Yes. Ada di sini mereka. Ore. Tadi Obo lihat tukang sayur yang suka di konten itu. Iya, tadi ada ketemu. Sianto? Ya, di depan. Cuma enggak disapa. Oh, ini kesal pacar takutnya siapa katanya gitu. Oke, guys, kita hari ini ngebongkar spark dari Dixon. Ini adalah tipe nomor 2 dari bawah ya, guys. Jadi bukan yang mahalnya. Kalau kalian sering lihat gue pakai yang artisan warna pinky red, ini adalah yang jauh di bawahnya. Dan ini sudah ada sekarang di toko-toko, ada di Salomo, ada di Chicks, ada di Makassar Musik. Baru 3 toko itu, jadi yang lain masih sabar ya. Surabaya udah ada belum? Dial Musik, Hawila ada. Dial Bopal emang udah ada. Jadi guys, ini dia ya. Ini saya sengaja belum bolongin depannya, guys. Jadi kalian mesti dengerin suara standarnya kayak apa. Dan ini dia udah mendapatkan simbal, tapi ya udah ya guys ya, simbalnya ya. Itu nanti kalau gue bilang bagus, tapi gue disalahin lagi. Oke, guys, ini dia. Let. Ya, ini buat bass drumnya gue pakai Evans Emat. Udah jadi lah ya, pokoknya ya. Dan ini harga jualnya sekitar 7 juta lebih. Lo udah dapat simbal, lo udah dapat drumnya, udah dapat drum throne, lo udah dapat pedal juga. Dan ini suaranya. Ya, gue tuning dikit. Sekulit itu masih standar. Lebih lo bisa dapetin drum kayak gini. Dan gua masih punya ini adalah Black Maple dari Dixon. Dan ini suaranya ya, ini gue lagi selidikin, ini kayu apa sebenarnya? Oke. Okay. Sekarang Obo yang menyebutkan.